Okay. Di YouTube channel Cikgu, Cikgu Syam. Okay, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Okay. Semoga video ini memberi manfaat kepada kita semua. Okay. So, anak-anak, kita masih lagi melihat bab 1, nombor nisbah. Okay. Dan kali ini kita akan pergi kepada bahagian terakhir pada pada bab inilah, iaitu 1.5 nombor nisbah. Okay, so jangan lupa, okay, subscribe cikgu Syam punya YouTube channel ya. Okay, apakah nombor nisbah? So, standard pembelajaran kita untuk yang pertama ni adalah mengenal dan memerihalkan nombor nisbah. Okey, aktiviti penerokaan 8, tujuan dia adalah mengenal dan memerihalkan nombor nisbah. Okey, so kamu diberikan beberapa keping kad, kamu boleh buatlah kad ni sendiri. Yang ada 0.3, negatif 1.25, 1.3, 5, negatif 8, negatif 2, 2.5. Okey, bincangkan bagaimana anda menulis itu, nombor itu dalam bentuk P per Q. Dengan keadaan P dan Q ialah integer. Apakah kesimpulan anda? Okey, nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan iaitu P per Q. P itu adalah pengangka, Q adalah penyebut. Dengan keadaan P dan Q adalah integer ya. Kita dah lihat dulu integer itu apa. Dan Q tak boleh kosong ya. Kalau Q adalah kosong, maka nombor itu adalah tidak tertakrif ya. Tidak dapat ditakrifkan. Jadi, kalau kita boleh tulis dalam bentuk pecahan dengan pengangka dan penyebut dia adalah integer, nombor itu dipanggil sebagai nombor nisbah. Okey, bijak fikir. Terangkan mengapa satu nombor nisbah P per Q adalah tertakluk kepada syarat Q tak boleh kosong. Okey, anak-anak tengok ya. Kalau Q kosong, maksudnya penyebut dia kosong. Contoh, 2 per kosong. Okey. Atau nombor-nombor lain, negatif 5 per kosong. Okey, jadi nombor-nombor ni tidak tertakrif. Kalau anak-anak tekan kalkulator pun nanti dia keluar error kan. So, itu sebab Q tak boleh sifar atau Q tak boleh kosong. Ya, syarat dia. Dia mesti integer tapi Q tak boleh kosong. Jadi, P boleh kosong tak? Boleh lah. P boleh kosong. Maka tak ada masalah. Okey, penyebut dia tak boleh kosong ya. Okey, kita lihat contoh 15. Tentukan sama ada 1.45, 3.4, negatif 9 dan 3.5 ialah nombor nisbah atau bukan. Okey. Jadi 1.45. Tukarkan dia kepada pecahan tak wajarlah. Ini nombor bercampur. Okey, so 5 darab 1 tambah 4. 5 darab 1, 5 tambah 4 dapat 9 per 5. Jadi 9 integer, 5 per integer kan? Ya, so adakah dia nombor nisbah? Okey, 3 per 4. 3 integer, 4 pun integer. Adakah dia nombor nisbah? Okey, negatif 9. Okey. Dia satu je kan, tapi sebenarnya kalau saya nak buat dalam bentuk A per B okay, atau P per Q boleh je, dia per satu. So, adakah dia nombor nisbah? 3.5. Kalau saya tukar daripada pecahan okay, kita alih satu titik perpuluhan, dia jadi 35 per 10. So, adakah ini juga adalah nombor nisbah. Alright, so kita lihat. Cikgu padam dulu.
Okay. Alright, jadi rupa-rupanya semua nombor tu adalah nombor nisbah. Eh, macam cikgu dah buat tadi, tukarkan dia kan. Jadi 9 per 5. Okay, so 9 integer, 5 pun integer kan. 3 per 4, atas integer, bawah integer. So, negatif 9 sebenarnya negatif 9 per 1. Jadi, atas integer, bawah pun integer. 3.5 kalau saya tukar kepada perpuluhan pun akan dapat 7 per 2 ya. Sebab 35 per 10 ni sebenarnya boleh dipermudahkan. Kan, bagi dengan 5 dapat 7. Bagi dengan 5 dapat 2. Itu sebab dia dapat 7 per 2 ni. Jadi dia semua adalah nombor nisbah lah. Okay, semua nombor kita boleh tulis dalam bentuk P per Q kan. Dan syarat yang kedua, P integer, Q integer. Maksudnya pengangka integer, penyebut pun integer. Atas integer, bawah integer. Tak kisahlah dia negatif ke positif. Tapi yang bawah tak boleh sifar ya. So, semua boleh ditulis maksudnya dia nombor nisbah. Okay, adakah 3.14159265 ni ialah nombor nisbah? Terangkan. Ini adalah nilai pi sebenarnya, 22/7. So, cuba bincangkan dengan guru kamu. Adakah dia nombor nisbah? Okay, latih diri 1.5a. Tentukan sama ada nombor berikut adalah nombor nisbah atau bukan. Terangkan. Okay, jadi buat macam cikgu tunjuk tadi ya, dengan syarat first boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Okay, yang kedua, dua-dua nilai itu ya, P dengan Q. Okay, mesti integer. Okay, dan syarat yang ketiga, penyebut ya, ataupun yang di bawah tu atau Q, dia tak boleh sifar. Okay, kemudian anak try buat. Okay, macam biasalah, ni tak payah lama-lama, 3 minit pun boleh. Okay, try buat dalam masa 3 minit. Try semak daripada jawapan buku teks. Okay, kalau salah, bincangkan dengan kawan-kawan atau guru kamu kenapa salah dan pastikan kamu faham. Okay, sebab 1.5a ni baru pengenalan lah. Baru kita nak tahu dia nombor nisbah ke tidak. Ya? Okay, kita teruskan. Baik. Bagaimana kita membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi nombor nisbah? Maksudnya tambah, tolak, darab, bagi. Okey, dan mungkin juga ada kurungan. Okey, so standard pembelajaran. Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi nombor nisbah mengikut tertib operasi. Apa tertib operasi? Bot. Bot mas. Apa itu bot mas? Siapa tahu? Cuba jawab. Bracket order, division, multiplication, addition, subtraction. Okay. Okay, contoh 16. Selesaikan setiap yang berikut. Okay. Jadi, baiklah kita tukar semua dalam bentuk nombor nisbah dulu. Supaya senang. Okay. Ha, sebab ni ada gabung-gabung, ada nombor puluhan, ada nombor bercampur, ada pecahan. Okey, contoh negatif 0.4, saya buat A ya. So dia dah akan dapat negatif 4 per 10 tambah 1 per 2. Ha, ini nombor bercampur kan, tukar kepada pecahan tak wajar. Jadi 2 darab 1 tambah 1, 3 per 2. Okey, darab negatif 1 per 8. Okay, so sekarang semua dalam bentuk nombor nisbah. Jadi senang kan? So, tambah, kita ada tambah. Kita ada darab, ikut bot mas, darab dulu kan? Jadi, negatif 4 per 10, biarkan. Okay. Alright. So, yang ni dulu selesaikan. Cikgu kurungkan. So, tambah. Atas darab atas, bawah darab bawah ya. 3 darab negatif 1, so negatif 3.
2 darab 8 dapat 16. Okey. So tambah tolak ni tambah ni tolak darabkan ni sebab kurungan. Selesaikan dulu tu. So negatif 4 per 10 tolak 3 per 16. Alright, jadi sampai sini sepatutnya anak-anak dah faham. Ini dah kita belajar dalam 1.3 iaitu pecahan. Eh, so bila tolak maksudnya samakan penyebut. Okay, boleh. Ha, cukup padam. Okay. Ya, Nana tak tahu kenapa dia bila kena gadget ni, bila dia ok, dia ok lah. Kalau dia KO, dia masih dia KO, dia KO lah. Ok, so ini penyeraan dia. Alright, tadi cikgu tunjuk sampai sini kan. So samakan penyebut, tengok dia per 80 dan selesaikan jawapan. Okay, so ini pula untuk B. Okay, yang dia biru-birukan ni semua tengok 1.5 tukar kepada 3/2 kan, itu nombor nisbah dia. 0.3 dia jadi 3/10, itu nombor nisbah dia. Boleh ya? Okay, dan dia ada bracket kotak kan, so bracket kotak kena selesai dulu. Jadi dalam bracket kotak ada darab, ada tambah, jadi selesaikan darab dulu. Okay, tengok so dia dah selesaikan darab. Okay. So selesaikan tambah pula. Kenapa? Sebab dia kurungan. Walaupun ada bahagi kat luar, tapi kena selesaikan kurungan dulu. Okay, so sekarang dalam kurungan dah selesai. Baru selesaikan bahagilah. Bila bahagi, jadi darab. Sebab dia pecahan, jadi pecahan akan terbalik. So ingat balik 1.3 kita dah belajar. Alright, jadi selesaikan dapatlah negatif 30. Faham ya? Okay. Okay, kita teruskan. Anak-anak, latih diri 1.5B. Alright, cikgu nak kamu cuba 5 ke 8 minit lah. Okay. Dia bila dah sampai. Okay, 5 ke 8 minit. Tak payah tengok cikgu langkahkan apa ni. Okay, kamu boleh pause video cikgu dulu. Okay, try 5 ke 8 minit. Kalau tak faham, boleh bincang dengan cikgu kamu, dengan kawan kamu. Tengok buku teks. Punya jawapan, kalau salah buat kebetulan. Okay, kalau dah siap, jawapan semua betul. Ingat cikgu tak nak guna. Kamu guna kalkulator direct tau. Cikgu dah banyak kali cakap. Okay, mesti ada cara kerja juga walaupun kamu guna kalkulator. Kalau tiba-tiba terus je kasih jawapan saja, tak ada markah langsung. Sorry ya. Kamu mesti ada menunjukkan kemahiran anak-anak. Kita nak kasih markah, kita nak tengok kemahiran. Setiap kemahiran yang kamu tunjuk, tukarkan nombor nisbah, guna board mask, selesaikan. Itu semua kemahiran. Jadi kamu kena tunjukkan walaupun kamu guna kalkulator. Kena bijaklah kat situ. Okay. So kalau dah siap, boleh sambung bersama cikgu untuk seterusnya. Kalau belum siap, pause dulu. Macam biasa. Okey, so bahagian terakhir. Macam biasa, menyelesaikan masalah. Okey, saya ada pembelajaran. Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor nisbah. Terjaya dalam matematik, accountant menggunakan pengaturan nombor nisbah untuk membuat pengiraan dengan cekap. Ingat, apa yang kita belajar ni penting. Study for life, not for exam. Okay, kita belajar untuk kita hidup nanti, kita nak guna dalam kehidupan kita ya, bukan semata-mata untuk exam. Exam penting, tapi belajar bukan semata-mata untuk exam ya. Yang penting ilmu yang kamu dapat. Okay, zone aplikasi matematik seperti biasa penyelesaian masalah ayatlah dalam bentuk ayat panjang kan. Wang simpanan Noria ialah 120, dia menerima 3/8 kepada masa banjir daripada wang dia tadi ya. Kemudian dia membeli sepasang kasut yang berharga RM25.60. So berapa baki dia?
Okey, so wang yang dia derma dulu, 38 daripada duit dia. So yang dia derma berapa? RM45. Ha, ya. Jadi duit yang baki yang dia ada, duit asal dia 120 tolak derma 45, tolak dia beli kasut RM25.60. Jadi baki wang yang ada RM49.40 ya. So ini tengok pengetahuan nombor nisbah lah. Gabungan kan 38 tu nombor nisbah. Okey, boleh ya. Okey, so ada dua soalan nanti diri 1.5C iaitu penyelesaian masalah. Anak-anak saya nak kamu cuba anak-anak ya, macam biasa. Okey. Berapa masa kamu nak? 6 minit lah. Okey, cuba fahamkan. Stylo ya. Dia guna kalau teknologi bila sampai masa dia ya. Dia tak mesra dengan kita, dia tak kawan kita. Ha, mulalah dia jadi sengit-bengit itu. Okey, 6 minit anak-anak. Okey. 6 minit, try buat, fahamkan. Okey. Sebaik-baiknya bincanglah dengan rakan-rakan anak-anak, itu lebih baik anak-anak. Jangan buat seorang-seorang ya. Jangan buat seorang-seorang ya. Kamu, saya rasa kamu ada grup kan kelas kamu. Bincang dengan kawan-kawan. Okey, kalau betul dah tak faham, satu grup kawan-kawan pun tak boleh, refer kepada guru kamu. Okey. Cuma satulah saya nak pesan kepada anak-anak, jika nak mesej kepada guru kamu untuk bertanya soalan, okey, adab kena ada ya. Yang pertama, cikgu faham, sebab kadang-kadang cikgu pun pelajar akan mesej tanya ya. Cikgu sebenarnya tak kisah, sebab kadang-kadang ada pukul 1 pagi pun ada yang mesej cikgu. Kalau cikgu masih bangun, okey, tak ada masalah, cikgu boleh respon. Tapi adablah jadi cikgu suggest kalau nak telefon ataupun nak WhatsApp ataupun nak mesej cikgu kamu, yang pertama bagi salam, selamat pagi ke, selamat malam ke, maaf mengganggu cikgu. Okey, contoh cikgu kasih ayat ni, minta maaf lah cikgu kena sebut, kena share juga. Okey, assalamualaikum cikgu. Okey, maaf mengganggu, nama saya Syam daripada kelas 1 gigi. Okey, cikgu, saya ada soalan nak tanya berkaitan dengan bab 1, latih diri 1.5C. Okey, soalan nombor 2. Saya tak faham cikgu. Boleh tak cikgu bantu? Macam tu anak-anak lebih kurang ayatnya. Janganlah ada tiba-tiba, cikgu saya tak faham nombor 2. Saya pun terkejut, awak siapa kan? Okey, cikgu rasa kebanyakan cikgu ada beratus murid dia. Ya? Dan mungkin dia pun tak tahu kamu kelas mana. Jadi perkenalkan diri dulu. Bagi tahu kelas mana, nama kamu dan latihan nombor berapa. Nama latihan dan nombor berapa. Contoh latihan diri 1.5C nombor 1. Bagi tahu dengan jelas. Barulah kamu guru kamu respon. Dan bila dah kamu mesej, janganlah kamu mengharap on the spot cikgu kamu akan balas. Okey, waktu tu dia tengah drive, dia tengah masak ataupun ada urusan lain ya. So kena tunggulah. Okey. Okey, so kalau dah siap, alhamdulillah, tanya. Okey. Jadi untuk sekolah cikgu ya, untuk murid cikgu, yang ni wajiblah, yang ni yang cikgu nak kamu hantar ya, mahir diri 1.5C. Okey, ada 4 soalan di muka surat 26 buku teks. Cikgu nak kamu try 4 soalan ni, bukan try lah, memang kena buat. Buat dalam buku tulis, seperti biasa, cek jawapan. Okey, kalau dah okey semua, alhamdulillah. Kalau tak okey, kalau ada jawapan yang salah, tengok balik apa kesilapan, buat pembetulan. Kalau tak faham juga, refer pada guru kamu, bincang dengan kawan. Kalau dah tak faham juga, bila ke cikgu kamu terang, maklumlah sekarang MCO mungkin penerangan tak berapa jelas sebab kita berjauhan kan. Mungkin kamu call, mungkin cikgu hanya share cara kerja. Tak apa, tunggu bila kita dah jumpa secara bersemuka, nanti di sekolah cikgu akan go through balik satu persatu mahir diri 1.5 ni bersama kamu semua. Mana kamu masih tak faham, cikgu akan jelaskan nanti. Jadi kalau juga tak faham, tak apa anak-anak, just tinggalkan. Nanti bila kita jumpa secara bersemuka, kamu boleh timbulkan semula dan kita bincang bersama. Boleh anak-anak ya? Lihat rumusan bab 1.
Okay, so nombor nisbah terbagi kepada tiga yang besar, iaitu integer, integer positif, sifat dan integer negatif. Pecahan ada dua, pecahan positif, pecahan negatif, perpuluhan pun ada dua. Perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Kemudian kita dah lihat apa itu nombor nisbah. Nombor nisbah adalah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk P per Q. Okay, dengan syarat P atau pengangka dia mesti integer. Q juga atau penyebut juga mesti integer. Okay, dan Q tak boleh sifar. Okay, jadi ini adalah nombor nisbah. Okay, so kita dah selesai bab 1 anak-anak. Alhamdulillah. Okay, cikgu harap kamu dapat manfaat daripada video yang cikgu buat. Okay, so kita akan berjumpa lagi pada video akan datang, iaitu bab 2 pula. Okay, selamat mencuba latihan-latihan dan selamat menonton video-video cikgu. Okay, dan semoga urusan kita semua dipermudahkan dan anak-anak dapat manfaat daripada video yang cikgu hasilkan. Bye, jumpa lagi.